teman-teman, Gapurani Ngerahayu R156 untuk jatahnya Pangandaran baru masuk di jalur pemberangkatan. Jam tepat jam 6 sore ya. Pas jam 18.00. Ini baru tiba dari Pangandaran, baru tiba di Terminal Kampung Rambutan dan langsung dimasukkan ke jalur. Soalnya tadi di jalan tol terhambat macet ya. Makanya nyampe sini sore banget. Dan ini unit angkatan pertama dan hanya satu-satunya yang berangkat hari ini untuk jatahnya ke Pangandaran dari Kampung Rambutan. Nah, ini drivernya Pak Asep. Pak, sehat Pak? Macetnya? Oh, parah. Dari Lewo katanya macetnya, jadi udah nggak aneh ya nyampe sini sore kayak gini. Seberapa hiji Pak Ayana? Oh, 54 ya mangkat. Ini cuma satu unit doang, R156 doang. Ini para penumpangnya udah pada naik tadi, soalnya udah nunggu lama banget di jalur. Biasanya jam 4 sore udah dapet di jalur. Ini jam 6 baru masuk di jalur ya. Dan ini nanti diberangkatkan kurang lebih jam 7:30 ya. Telatnya paling jam 8 malam. Nah, ini para calon penumpangnya udah pada naik ya ke Bus Gapurani Ngerahayu R156. Unit ini habis dicat ulang ya. Jadi kasih kelihatan kinclong banget pas azan maghrib. Nah, ini teman-teman, Gapurani Ngerahayu R156 untuk jatahnya Pangandaran Jakarta. Keberangkatan satu-satunya sore ini di Terminal Kampung Rambutan ya. Nah, ini sudah standby di jalur pemberangkatan. Sekarang jam 6:15. Dan untuk jatahnya Jawa belum ada yang masuk lagi. Katanya di belakang masih ada jatahnya Wangon R135. Cuma belum ada masuk. Jalur masih kosong. Kayaknya sore banget datangnya. Nah, ini R156 dikemudikan sama Bapak Asep Rium dan konektornya Kang Sapri. Nah, ini di dalam kabinnya Gapurani Ngerahayu R156 untuk jatahnya Pangandaran Kampung Rambutan. Dan di dalam sudah ada beberapa orang penumpangnya yang udah duduk di joknya. Cuma masih banyak yang kosong, baru ada beberapa belasan penumpang doang. Nah, padahal ini malam minggu, harusnya penuh ini. Ini seperti ini unit R156. Oh, cakep. Joknya ada sarungnya, pakein sarung jadi kelihatan rapi banget. Terus di sini di plafonnya ada lampu LED. Oh, warna-warni. Nah, ini teman-teman, masuk lagi R135 untuk jatahnya Wangon. Ini sore banget nih masuk di jalur pemberangkatan. Jam 19, jam 7 ya. Ini angkatan kedua ini. Ini unit R135 yang tempo hari saya upload. Saya liput di Pul Ciamis dan sekarang dioperasikan kembali di jalur Wangon. Ini sore banget ya, telatnya jauh. Nah, ini drivernya Pak Ade Mr. Bin.
Nah, ini pawangnya nih. Semua sehat? Alhamdulillah. Kau batang dulu, Yang? Oh. Citilu 5 ya. Mangus ya? Mangus berarti kutiluan supir ya? Mantap. Nah ini teman-teman unit R135 ya yang kembali dibangunkan dari tidur panjangnya. Nah ini di trayeknya tujuannya Karangpucung Jakarta. Cuma tadi katanya ini untuk jatahnya ke Wangon ya. Jadi dilolosin ke Wangon. Ini R135 dengan unit sasis Hino RK260 dengan bodi original Jetbus HD. Nah, jadi ini abangnya yang kemarin di review juga ya, yang R136. Ini R135. Kemarin R136. Dan nanti katanya ada lagi yang R134-nya mau dioperasikan juga, sedang dirapiin di garasi, belum beres ya. Ini masih kinclong juga sama yang ini unitnya. Series Bluetech. Liperinya jadi liperi Bluetech ya. Tadinya ini liperi asalnya warna oranye. Liperi oranye diganti jadi blue smoothie. Sama kayak Pangandaran. Nah, yang ini R156. Nah, kita lihat ke atas ya. Mumpung masih kosong. Masih kosong. Gelap. Nah, ini sasis Hino RK260 ya. Audionya kosong, belum diisi lagi. Pilihnya nggak ada. Jadi untuk yang seri Hino ini joknya memakai jok bekas unit sirip hiu semua ya. Nah ini juga sama pakai sirip hiu yang warna hijau bludru. Soalnya jok bawaannya tadinya jok 23 dan dipindahin untuk wisata. Untuk yang seri R134 kita nantiin lagi, kita tunggu lagi. Ini R156 udah diberangkatkan ya, 7:30 untuk tujuan Pangandaran. Nah, dikemudikan sama Bapak Asefrium dan konektornya Kang Sapri. Ini unit hanya satu unit berangkat dari Rambutan untuk tujuan Pangandaran. Jam 19:53, Gapura Ning Rahayu R135 akan segera diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Nah ini jatahnya Karangpucung. Tapi kalau banyak penumpang yang ke Wangon, pasti dianterin sampai Wangon ya. Dengan driver Pak De Mister Bin, konektornya Mang Opik. Jadi jatah Jawa cuma 2 unit hari ini, dan Pangandaran satu unit, jadi hanya 3 unit saja Gapura Ning Rahayu yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Dikawal sama Pak Utar. Nah ini masih ada calon penumpang.
Oke, mantap. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.